Rumah Sakit Bhayangkara itu ada personil atau PNS Polri yang positif corona. Jadi untuk sementara Rumah Sakit Bhayangkara ini ditutup untuk umum. Tetapi pelayanan kepada keluarga polisi maupun kepada Polri tetap dilaksanakan, seperti misalnya pelayanan rapid, pelayanan swab, ataupun berkaitan dengan kesehatan tahanan. Itu masih ada pelayanan di situ. Ini untuk jumlah yang positif berapa? Untuk jumlah yang positif di Rumah Sakit Bhayangkara itu ada 8 personil. Itu adalah PNS Polri dan juga keluarganya. Sedangkan Polri ada 2 yang positif, tapi dirawat di Papelkes Padang. Itu balai pelatihan di sana. Kabarnya ada yang meninggal itu mana? Ya, ada satu yang meninggal, tapi dia ada penyakit bawaan. Ada penyakit bawaan. Itu statusnya apa mana? Sebagai PNS Polri juga. PNS Polri. Ya, intinya kita berharap mereka-mereka itu biar segera sembuh sehingga rumah sakit bisa buka kembali untuk pelayanan kesehatan. Targetnya pelayanan kesehatan akan dimulai kapan, Pak? Kita berharap secepatnya lah, karena kita menunggu juga yang positif ini bisa sembuh, makanya bisa dibuka untuk umum.